Siva yang seperti mengenali bau parfum yang Mas Davri pakai. Akhirnya dia menyadari bahwa bau parfum itu adalah milik Cahaya. Tentunya dari sini sudah mulai muncul kecurigaan dari Siva. Memang dia tidak akan menuduh Mas Davri yang tidak-tidak karena dia tahu bagaimana seorang Mas Davri itu. Namun dia mulai merasa ada yang aneh dengan kejadian-kejadian semenjak dirinya dan juga Mas Davri sering berinteraksi dengan Cahaya. Semoga saja Mas Davri dan juga Siva segera menyadari agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak mereka inginkan.